Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin khususan ila jami'i masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa awladina wa azwazina wa zurriyatina wa ahli baitina khususan ila jami'i masyayikh wa ghairahum lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bilhaqqi basiran wa nadhira liyudkhi qulubal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu hadirin, jemaah, saudara-saudaraku dimanapun anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk bertemu dan bermuajah. Semoga apa yang nanti kami bahas dalam satu materi menjadikan satu tambahan ilmu kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam hari ini kami akan ngambil tema satu pembahasan, yaitu hilangnya satu amaliah itu disebabkan karena apa? Koyoe amale api ukeh, tapi nyatane zong alias nul di mata Allah. Apa yang menyebabkan amaliah jadi zong, jadi kosong dalam penilaian di mata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat banyak sekali pak amaliahnya. Ya, dari sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tiap hari sedekah, menyumbang pendidikan yayasan, pendidikan masjid, taklim dan luar biasa. Kalau dilihat dari secara syariah syar'i, wah iki luar biasa Bapak Ibu. Belum lagi bantuan secara pikiran, tenaga terhadap sesama muslim, luar biasa. Tetapi nyatanya zong di mata Allah. Ini bisa diketahui ketika saat besok di akhirat secara syar'i. Tetapi secara hakiki di dunia pun sudah bisa dilihat zong apa ora. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Ditolak semuanya. Apa sebabnya? Nah, ini yang akan menjadi konteks atau materi pada malam hari ini.
Oke, kita buka di bab 36. Babun utawi iki kubab khauful mu'minun khauful mu'mini min ayyah badu amaluhu wa huwa la yashuruh. Utawi kang den takuti seorang mukmin, ya, min ayah bito yento, saking yento kehapus opo amaluhu amali mukmin. Wawalan khali utawi mukmin ikula yasyuru orang rasa yen amali kehapus. Waktu di dunia kita tidak tahu, turya ora krasa, ora ngrumangsani yen amaliyahnya semuanya kehapus. Amaliyah salat, zakat, puasa, haji, sedekah, istighfar, zikir, mau macam-macam wis ora eneng hitungane, Pak. Wis ora iso diitung lah saking banyaknya. La yasyur, ora krasa yen amaliyah de'e iku terhapus. Ini yang ditakuti oleh seorang mukmin. Ya. Ya, saat di dunia dia tahu penak. Ini secara pandang sudut kacamata syariat lho, Pak. Tidak akan pernah tahu amaliyah itu diterima atau tidak, tidak tahu. Karena syariat kacamata dohir, fisik. Bapak Ibu, ini akan bisa dideteksi antara diterima atau tidak, harus memakai hukum hakikat ma'rifat, baru akan tahu. Ini yang paling ditakuti oleh umat Islam atau umum mukmin, yaitu kehabusi seluruh amaliyah yang dilakukan seseorang. Terus amaliyah yang terhapus itu diakibatkan karena apa? Waqala dawu sapa Ibrahim At-Taimi, ya. Ma'aradat qawli ala amalin illa khasyyata an akuna mukadziban. Beliau Ibrahim At-Taimi iku berkata, aku ora tahu ngomong sadurunge amaliyah apa sing jane tak lakoni iku terhadap orang lain. Aku ora tahu ngomong semua amaliyah yang mau aku lakukan sebelum aku lakukan, aku ora tahu omong. Misale engko arepe apa kunu salat salat maghrib, ya, asar, jagongan ambe bojone mbok piye. Ora usah diomong, aku ora tau omong, engko nek maghrib aku bakal sholat. Ndak. Ibrahim At-Taimi ku salah siji wong ahli filosofi atau ahli tahqiq, ya. Ahli ilmu hakikat nuju makrifat. Nek cara ngomong babakan ilmu ngoten.
Ma'arodot ora tahu nunjukake apa kauli ucapan ingsun ala amalin ing atasi siji amal ala amali ing atasi amal ingsun illa khusyataan aku namu kadiban. Aku ora tahu ngomong semua amaliyah yang sebelumnya terjadi. Iku imam maksudnya iku ben ora dituntut amal yang iku gak kelakon, ngaten lho. Paham ya? Hadi imam Ibrahim At-Taiminiku ora tahu ngomong dhisik nang siji amalia nek jange ngelakoni. Hadire nek diomong akan dituntun oleh amalia iku nek lamono gak kelakon. Bahasa Indonesia saiki. Ibrahim At-Taimi itu berkata, aku tidak pernah sebelumnya itu mengatakan sesuatu amaliyah sebelum itu terjadi. Dikarenakan apabila nanti tidak terjadi, tidak kulakukan, maka amal itu akan menuntutku. Iki bahasa syariat ya. Wis. Bagaimana pandangan hakikat Bapak Ibu? Kita kembali kepada bab takutnya yang ditakuti oleh seorang mukmin tatkala amalia terhapus. Tadi kan mengandung satu pertanyaan. Terhapusnya satu amalia alias gak diterima Allah sebab apa? Terus Ibrahim At-Taimi ini dawuh, saya tidak akan pernah berbicara sebelumnya amalia itu terjadi. Sebab apabila aku katakan, takutnya nanti manakala tidak terlaksana amalia itu akan menuntutku. Berarti amalia itu termasuk makhluk. Iya, makhluk. Itu Ibrahim At-Taimi. Berarti kesimpulannya ngeten, Pak. Amalia sebab ketolak dening Allah alias terhapus karena hati ini tidak ada etika akhlak ilahiyah wis titik ana kono. Akhirnya yang terjadi pada hati kita pengakuan-pengakuan. Ketika hati masuk di dalam pengakuan, itulah yang dimaksud dalam satu ayat bahwasanya kita telah menyembah selain Allah. Ya, dengan dasar inilah Bapak Ibu, jelas sudah bisa dilihat amalia itu diterima atau tidak, ditolak atau diterima, terhapus atau tidak, letak kuncinya di situ. Apakah ketika saat berlakunya satu amalia, hatimu berakhlak ilahiyah atau tidak? Ada etika makrifat Allah apa tidak? Kuncinya ada di situ, Pak. Termasuk yang ditakuti oleh Ibrahim At-Taimi tadi, tidak akan pernah berbicara sebelum amalia itu terjadi. Kalimat tidak pernah berbicara itu menunjukkan
bahwasanya rencana pada Ibrahim At-Taimi tidak ada. Beliau tidak memiliki rencana apapun. Irodah tidak punya. Di dalam diri Ibrahim At-Taimi itu sudah menetapkan bahwasanya rencana atau kehendak itu kehendak Allah, bukan kehendak At-Taimi Ibrahim tadi, ya. Jadi bagaimana mungkin Ibrahim At-Taimi bisa berkata kalau dia mau melakukan sesuatu? Tidak bisa, karena Ibrahim sudah tidak ada. Berarti yang membuat rencana, kehendak, qadha' dan terjadi qadar itu hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Kuharap hatimu paham apa yang ku maksud ini. Karena tidak semua orang, bahkan yang alim ilmu syariat pun akan paham apa yang aku maksud. Selama hati tidak mengerti tentang taholi tahali tajali, selama itu enggak akan pernah paham. Udah. Itu dari Ibrahim. Sekarang didawuhake saking Ibnu Abi Malikah, adraktu salasina min ashabin nabi kulluhum yahufu al-munafiq. Sahabat Ibnu Abi Mulkah iku dawuh, adraktu ngunjungi sapa ingsun salasina min ashabin nabi ing 30 piro-piro sahabat Kanjeng Nabi. Kulluhum yahafu, semuanya ketakutan utawa kuatir. Kulluhum mutawi sekabehane ashab iku yahafu do kuatir sapa ashab. Kuatir an-nifaqo ing sifat munafik ala nafsi ing ngatasi awak dhewe ne nafik munafik. Beliau Abi Mulaikah iku dawuh, aku ketemu 30 sahabat di Kanjeng Nabi. Beliau-beliau itu khawatir terjadinya sifat munafik pada diri beliau semuanya. Bab munafik kemarin sudah kami bahas, ciri daripada orang munafik. Yang bagaimana, termasuk salah satu di antaranya di situ adalah mengkhianati atas amanah yang diembankan oleh Allah terhadap kita, yaitu illah liyabudun. Hati harus senantiasa menghadap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu sebab mengapa amaliyah itu zong. Iki bahasa syariat, Pak, ya. Karena kemunafikan yang ada pada diri kita yang menjadikan semuanya itu terhapus.
bagus. Ini akan bisa kita ketahui secara syariat besok di akhirat, tapi secara hakikat sudah jelas. Kuncinya namun hanya gini, Pak. Semua amalia opo, apapun yang terjadi pada diri Anda, tatkala itu hatimu itu taholi, duduknya jelas ketolak. Banyak kan kelihatan secara fisik, tapi secara hati zong semuanya disebabkan karena apa? Karena hati kita tidak masuk pada sesuatu yang semestinya. Ibarat jenengan ini ngelebokno bola ning jero dom. Nek gak pas nok nggone tengah-tengah iku opo yo iso diwastani bola wis mlebu dom, mboten saged. Kalau tepat pada sasaran namanya bolongane dom masuk, maka di sini sudah dikatakan, bisa dikatakan berhasil. Tapi kita di kiwa tengen kanan kiri, jangan dikatakan itu berhasil. Menyembah pada Allah, hati kita bagaimana? Betulkah pada Allah? Secara fisik kayaknya iya, tapi hati kita kok aja kemana hati ini? Lah inilah Pak yang sering terjadi bahkan tiap saat dan waktu pada umat manusia. Hatinya masih lari terhadap nafsu lewat berbagai gambar dan bentuk. Kadang pasar, kadang macam-macam, Pak. Jelas ketolak, Pak. Ini secara fisik kayaknya amaliyahnya banyak, tapi hakikatnya zomba. Makanya iki yang dimaksud amaliyah yang terhapus. Abu Hasan, Hasan Bisri, An Hasan Bisri iku berkata, ma khofahu illa mu'minun wala amanahu illa munafikun. Ma khofahu, ora ono perkorokang den wedeni. Ya, iki Hasan Bisri dawuh, ora ono perkoro kang den wedeni. Perkoro apa sih maksud? Munafik itu, Pak. Iku illa mu'minun kejaba wong mu'min. Dikatakan munafik iku teko wong mu'min dhewe. Munafik itu pelakunya wong mukmin. Pun Pak, mohon mbun salah paham. Sing disebut munafik itu wong mukmin sendiri. Tidak ada yang ditakuti perkara itu, ya. Terjadi perkara itu. Perkara itu apa? Munafik. Iku illa mukmin kejaba wong mukmin. Berarti kemunafikan itulah yang terjadi di dalam tubuh seorang mukmin yang akan menjadikan terhapusnya semua amaliah. Di sawang memang de'e taat beragama dari sisi amaliah secara fisik, tetapi di sawang dari kacamata hakikat justru dia golongan orang munafik. Layas uru, enggak terasa. Orang terasa, tidak terasa kalau kita di mata Allah sebagai golongan munafik. Berapa tahun
tahun kita, mulai akil balik sampai kita berumur berapa. Untunglah Pak, kita masih diberikan Allah satu hidayah kesadaran hati untuk mengenal Allah sebelum kita kembali dalam bentuk kematian. Bahkan kemarin diceritakan hadis, andaikan kau meninggal tapi di dalam hatimu ada seatom, sebiji atom kau wajil, tingkat kemakrifatanmu nang Allah, ketauhidanmu nang Allah, itu nanti harapan besar kau akan khoroja yakhruju, keluar dari minan nar. Subhanallah. Berarti panjenengan yang sudah sadar diri dan bertobat hati untuk hanya menyembah pada Allah, terus belum sampai ke makrifatan nang Allah, sudah meninggal, wa arina manasikana, kau akan dibimbing Allah sendiri dan kau akan dikeluarkan minan nar, walaupun hanya sebiji atom. Atom ini kok wajil Pak, kok wajil banget, ora ketok meripat nih, ora ketok, di mata tidak bisa terlihat yang namanya atom. Wala amanahu, dan di situ tidak ada keamanan yang menjamin bahwasanya si mukmin ini bebas. Artinya si mukmin ini sudah bebas dari azab Allah. Kaiso. Tidak ada yang berani menjamin keamanan itu. Tidak ada. Boten wonten, karena semua amalia itu tertolak di mata Allah Subhanahu wa taala. Illa munafikun. Hanallah, hati-hati ya. Jadi sifat kemunafikan itu harus kita jaga. Ada tiga hal ciri-ciri dikatakan munafik itu, ada tiga hal kemarin ya, termasuk janji yang diingkari, janji-janji akhirnya ora kelaksanaan diingkari, selalu bohong gitu. Itu larinya ke arah hakikat. Ya janjimu sama Allah bagaimana? Ya, janjimu sama Allah bagaimana ini? Sudah kau benahi tak? Makanya kita sebagai manusia bu, Pak, memang tidak luput dari salah, tidak luput dari kesalahan, kekhilafan. Tetapi setidaknya itu kita harus mawas diri. Setidaknya kita harus lekas evaluasi diri. Dengan begitu nanti kita akan ada perubahan hati ini pada Allah. Yang terpenting gini, kalau kita sudah menyadarinya Bapak Ibu, tentang peringatan Allah di dalam hukum hakikat nuju ma'rifat, kita lakukan semua sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri ini. Sebab ajaran Allah itu tidak memberatkan pada si pelaku, tidak. Urusan biji, yang membiji itu Allah.
kita enggak usah hati itu terbawa dengan arus seperti itu. Yang penting adalah if'al alama fa'alah. Apa? Jalankan semua apa yang diperintahkan Allah. Apa itu? Nekulo ringkes anibutulloha wazdanibutawud. Kalau kita kembali kepada surah Al-Baqarah, yaitu ayat 256, memegang teguh tali hati pada Allah. Apa tali ini? Zikir yang implementasinya terhadap dua hal. Satu, hati lari dari kesenangan dunia. Dua, hati lari menuju pada Allah. Ini yang harus kita jaga tiap saat dan waktu. Bentuk apapun secara fisik itu enggak usah kita bahas. Yang menjadi bahasan kita diri sendiri masing-masing adalah bagaimana hati ini bisa mengimplementasikan hukum hakikiyah terhadap seluruh aktivitas yang kita hadapi. Itu yang harus kita jaga tiap saat dan waktu. Ringkas kata, zikir nomor tiga, iku ojo sampak lepas. Manakala mudahnya zikir nomor tiga didorong nomor dua, gak apa-apa. Nomor dua selalu kumandangkan lewat napas, silakan. Ini pun sak mampu gue. Ini pun juga sak mampu lu. Sak mampu anda. Ya. Yang terpenting hatimu tetap mengikuti arus kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan ridho. Jagalah hatimu untuk selalu setuju menyang Allah. Tidak ada protes terhadap diri Allah. Semoga apa yang kami sampaikan ini betul-betul bermanfaat. Dan manakala ada kekeliruan dalam berucap, menyinggung perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.